Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sarung kawan-kawan pencinta sarung Dimanapun kawan-kawan berada Kembali lagi dengan saya Sesuai dengan janji saya kemarin Pada saat unboxing 4 sarung premium Semuanya premium ya 4 Yang kemarin video yang kemarin Memang nah, video ini tidak full, itu bersambung karena dengan jarak durasi yang panjang, sehingga saya bagi menjadi beberapa bagian saja. Tidak sekaligus saya unboxing pada waktu yang kemarin, maka kita bagi dengan beberapa video. Empat sarung semuanya adalah premium. Nah, saat ini saya akan mengunboxing salah satu di antaranya. Yang pertama yang akan saya unboxing pada saat ini adalah pada empat sarung premium tadi. Yang pertama itu adalah akan unboxing adalah sarung merek kecubung ya merek kecubung sebelum sebelumnya saya mengunboxing sarung anaknya kecubung namanya Ardan ya dalam satu PT masih dalam seno naon PT perusahaan namanya Ardan nah, beberapa ya nah, saat ini eh, saya akan unboxingnya adalah bener-bener eh, sarung merek kecubungnya sendiri ya sarung sarung merek kecubungnya sendiri Uh, apa merek sarung kecubungnya atau jenisnya ini adalah kecubung platinum bagaimana boxnya saya lihat seperti ini kita lihat nah, ini dia sarung kecubung platinum singkat uh, saya ingin menyampaikan kepada anda ya, terlebih dahulu menyampaikan kepada teman-teman pecinta sarung kalau saya lihat sekilas tadi sebelum saya unboxing ini, sebelum saya bikin video ini, saya sekilas lihat, memang dengan jarak harga yang tidak begitu jauh, dengan kualitas yang tidak begitu jauh, dengan sama-sama uh, rival yang lainnya, dengan merek yang lainnya, ya, uh, persaingan dengan yang lainnya, saya lihat platinum, kecubung platinum ini itu hampir. Uh, kalau saya dengan harga hampir sama mendekati dengan BHS klasik dengan BHS klasik ya. Kalau BHS klasik ya jajaran BHS klasik bisa didapatkan dengan harga-harga 400, 450, 400 sekian. Nah, mungkin dengan kecubung platinum ini untuk uh, menyasar harga-harga harga-harga um, uh, klasik sehingga barangkali menjadi pilihan kawan-kawan nanti bisa membeli sarung platinum kecubung dengan hampir beda tipis lah kalau saya lihat oke okay, kawan-kawan itu sekilas saja baik kita langsung saja mengunboxing bagaimana sarung platinum atau kecubung dengan jenis adalah platinum ini level kalau saya bilang ini adalah level yang paling bawah ya yang paling bawah dari ke, dari jajaran merek kecubung oke okay. seperti biasa saya akan unboxing adalah tiga kategori yang pertama adalah saya akan bagaimana booknya bagaimana booknya lalu bagaimana uh, corak motif kain jahitannya seperti apa, lalu yang ketiga adalah harga. ya ini barang kalian bisa menjadi referensi buat kawan-kawan pecinta sarung dimanapun berada. langsung saja kita lihat set, oke, okay. ini dia sarung platinum dengan merek kecubung ya yeah. oke okay. kita akan satu membahas yang pertama adalah boxnya boxnya dengan dominasi dominasi warna hitam dengan dominasi warna hitam lalu dibalut dengan batik batik nah namun yang saya sesalkan ini ya kawan kawan pecinta sarung dalam boxnya ini yang saya sesalkan ya dalam kasih saya lihat dari platinum ini batik batik coraknya bisa kawan kawan nanti perhatikan ini nah ini batik batik corak ini ini antara hitam dengan hitam ya. Walaupun ininya sedikit glowing dan ininya sedikit busam. Tapi seharusnya e, batik ini kalau saya boleh ngasih saran batik ini seharusnya dibedakan warnanya. Jangan ininya hitam, ininya hitam lagi batiknya. Jadi seolah kesan-kesannya adalah e, mati warnanya ya, mati warnanya. Dengan warna hitam ini menunjukkan garangnya sekali, namun dengan batik hitamnya inilah menunjukkan jadi warnanya mati gitu walaupun ada perbedaan sedikit adalah ini glowing ya. Kalau batik-batik ini ada glowing. Oke, okay. dominan warna hitam di depan ini lalu ada logo kecubungnya sendiri, logo kecubung ini sarung tenun dengan logo kecubung lalu selalu jadi tradisi, selalu jadi tradisi ya, tradisi pakai sarung. Berikutnya adalah tulisan platinumnya sendiri. Bagaimana tulisannya? Terbuat dari tinta tinta emas ya, ininya emas, lalu tulisannya di bawah juga emas ya. Ini platinum tulisannya cetakanan dan cetakannya timbul jadi kita gitu, tangan itu terasa sekali. Oke itu yang selalu saya sampaikan. Lalu the symbol of comfortable quality sarung sarung ya. Ini juga timbul sekali dengan tulisan emas timbul cetakannya. Lalu dengan yang di bawahnya ini tidak timbul ya hanya tulisan dengan cetak emas saja. Lalu ini ada bin apa titik-titik warna titik-titik emas ini dengan persegi entah ini maksudnya apa hanya mungkin pemanis doang kayaknya ya. Bagi saya ini inovatif sekali ya. Jadi luar luar biasa sekali ini. Lakukannya apa? Ini untuk cara ngambilnya sengaja ada sisa seper segini, sisa segini dari box yang di uh, box yang di luar tampak luar untuk bisa mengambil isi bagian dalam kecubung platinum disk ini. Jadi ada lakukan ini, luar biasa sekali, inovatifnya dalam pembuatan box ini. Gak main-main dan gak tanggung-tanggung. Oke, okay, kita akan lihat bagaimana tampilan di dalam box kecubung Platinum Gold motif disk dobi, ikat, songket kita buka, Bismillahirrahmanirrahim Oke, okay, kebalik seperti ini ya, depan dulu ada selai ini, lalu kita tarik, Bismillahirrahmanirrahim seperti apa? kita lihat Tadam, keren sekali kan tampilannya Nah, ini dia, terus terus, oke okay, cukup ya, tarik, oke okay. Ini ada bagi dua, ya. Ini tadi box yang luar, ini box yang dalam. Jadi ada dua box dalam pembuatannya. Bagaimana dengan tampilan dari bahan jenis boxnya sendiri? Kalau saya lihat tadi di dalam, ini, ya emang nggak keras juga, ya. Jadi kokoh. Jadi walaupun kalau ketekan-tekan juga, ini memang kuat, ya, lumayan kuat, lah. Di dalamnya juga sama, kita lihat juga. Nah, ini tampilan dalamnya seperti ini. Ya, oke. Okay. Lalu, Frame dari box ini juga di sini masih dominan warna hitam, menunjukkan sangarnya sekali ya. Dalam pohon box ini, oke, okay. di sini ada tulisan platinum, ada simbol sama tadi, teman-teman. Ya, oke, okay. oke. Okay, lalu boxnya bagaimana? Boxnya bisa menjadi referensi buat kawan-kawan, bisa digunakan kembali. Maksud saya, bisa digunakan kembali sebagai hadiah, kado, atau... Uh, buah tangan buat orang-orang yang kita sangi lumayan bisa bermanfaat ya buat kawan-kawan setelah sarungnya digunakan kuat dan boxnya juga lumayan elegan oke okay. ini hitam elegan sekali jadi kalau kita nanti ngasih hadiah sarung platinum gold saya juga barangkali ada yang ngasih monggo <laughs> ya jadi luar biasa boxnya top marko top berapa penilaian dari box platinum gold ini dengan motif disc ya corak sing nggak kita sampaikan boxnya berapa kalau saya mau nilai box-nya dengan inovasi kecubung Arden itu luar biasa sekali. Nggak tanggung-tanggung kalau bikin box. Saya kasih nilai dalam box platinum ini adalah, gol ini adalah dengan nilai 80. Oke, okay. luar biasa. Walaupun tidak ada uh, multicolor, tapi yang saya suka tadi dengan penambahan nilai 80 adalah tadi di sini. Ya, lakukan-lakukan di sini yang luar biasa. Oke, okay, setelah box. Saya singkirkan dulu box-nya. Dan ini tampilan depannya adalah tampilan dalamnya. Kita akan bahas bagaimana motif, corak, lalu kainnya, bahannya seperti apa, jahitannya seperti apa, akan kita lihat. Kita buka saja. Bismillahirrahmanirrahim. Set. Ya, kita tarik. Di sini ada lubang. Kita tarik. Ya. Biasa-biasanya, kalau sarung, itu dibungkusnya pakai plastik langsung. Nah, namun, kalau ini hanya cover, hanya untuk menutup saja. Ini cover-nya juga keras juga plastiknya. Tapi ini plastik ya, tapi lumayan keras juga. Oke, okay. ini dia sarung platinum kecubung Nah, oke okay. kosong ya, hitam kosong. Saya singkirkan. Nah ini, ini dia tampak depan begitu kita disambut bagaimana kecubung platinum ini. Nah, keren kan? Di sini setelah tadi ada label juga, ada label. Label yang ditempel di dalam sarungnya diikat juga dengan sebuah pita, ya pita ini, ini pita melingkar ke belakang, ya, terbelakang belakang, ya, walaupun nggak seberapa ya, tapi e, mencirikan serius banget dalam membuat sarung, ya, ada pitanya juga, tentu kaitannya dengan harga juga. Oke, lalu di sini ada motif tertela labelnya bahwa ini adalah kecubung platinum dengan motif disc dobi ikat songket. Oke, okay. di belakang tidak ada, hanya ada ini saja. Lalu kita lihat bagaimana kalau kita buka pita dari platinum. Bismillahirrahmanirrahim, saya buka ya. Iya. Yeah. Nah, ini kawan-kawan, ini pitanya. Oke, okay. hanya segini saja sih, tapi berkesan sekali gitu. Oke. Okay. Kita lihat apa ada yang di dalam dari platinum ini. Tara, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekali lagi menunjukkan keseriusannya. Ada apa ini? Ada apa ini? Oke. Okay. Begitu dibuka pada lipatan pertama, kita langsung disambut dengan label-label atau tag-tag yang ada di kecubu platinum ini. Di itu itu. Semi sama seperti dengan BHS mungkin karena tadi saya bilang di awal bahwa nama bahasuan dalam tulisan itu yang ownernya mungkinnya pembuat apa pemilik perusahaannya itu sepertinya masih saudara dengan BHS ya nanti akan kita coba coba cari datanya seperti apa sekali lagi ini menunjukkan tag sebenarnya fungsinya untuk apa sih ini tag ya. lalu ini menunjukkan untuk apa sih sebenarnya perlu nggak sih kalau nggak ini juga nggak masalah kan hanya sebuah tag saja ya kalau kita hargakan ini berapa tag ini tapi sekali lagi ini menunjukkan keseriusan bahwa menunjukkan adalah ini sebuah mahakarya yang perlu sedetail apapun perlu dituangkan dalam sebuah produk. Sekali lagi kalau dalam pembuatan sarung yang nggak main-main ya seperti ini yang bener lah ya. ya. Walaupun ini nggak ada harga setelah ini kita sobek gitu kan atau kita buang. Ini nggak ada nggak 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 dipakai dalam pembuatan dalam dalam memakai sarung nggak dipakai ini. Oke, okay. ini apa? Hanya logo saja, nempel, nanti gampang disobek. Ini tag, nah ada tulisan nabateknya, perusahaannya, ini nabatek. Oke, kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini dia sarung kecubung platinum gold. Wih, bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini tampak, ini tampak mana? Ini ya, saya tampak depan dulu ya. Oke, ini tampak dari depan. Begitu saya buka platinum gold ini, kecubung ini hampir persis sama dengan BHS klasik tangan kaum pecinta sarung di seluruh Indonesia ya mungkin tadi saya bilang di awal ini adalah untuk menghajar harga BHS klasik sehingga kecubung eh, mengeluarkan produk platinum gold dengan harga beda tipis dengan BHS klasik sekitaran 360 370 dan BHS klasik bisa dikisaran sampai 500 400 sekian ini untuk menghajar harga BS hingga percumung mengeluarkan harga yang sangat variatif sekali dan lumayan bagi saya hampir dengan klasik hampir beda nggak beda jauh. Oke, okay. ya yeah. ini tampilan depan. Oke, okay. dominasi dengan warna hijau. Lalu kalau dia bilang adalah dobi ikat songket, ternyata tidak semuanya songket. Ya tidak semuanya songket. Kalau saya lihat dan saya raba satu ini tidak terasa ini oh ya terasa ini terasa ini tidak terasa ya ini kebetulan motifnya adalah melajur ke bawah bukan ke samping ini melajur ke bawah ada berapa songketnya saya lihat satu ini enggak sedikit kerasa lagi nah ini aja ya yang kalau benar-benar kita lihat ini songketnya adalah ini ya ini satu dua tiga empat lima jadi satu jalur ada lima dan di samping satunya ada 1 2 3 4. Jadi totalnya 10. Depan 10, belakang 1 ya. 5 sama 15 berarti totalnya. Songketnya 15 yang terasa di sini. Sisanya ini masih menyatu ya. Jadi dia kayaknya malu malu banget. Ini kayaknya apa? Tidak e, begitu terasa sekali. Yang terasanya ini saja, songketnya. Mungkin yang dikatakan dobi ikat songket adalah ini songketnya nya satu. 1. 1 2 3 4 5, ini 5 dan di belakang 5. Jadi totalnya 15, totalnya 15 Oke okay. eh, karena saya dapat motif ini motifnya enggak terlalu ramai hanya ada kembangan dan seluruh seperti ini tidak terlalu ramai juga sehingga eh, kalau saya lihat dari pembuatan motifnya ini ya simpel sekali ya karena sekali lagi untuk menekan harga dan menghajar harga BHS klasik sepertinya Oke okay. Bagaimana tampilan di belakangnya kita langsung saja bagaimana di belakangnya nah ini tadi saya bilang songket di sini hanya di belakang hanya 5 jadi totalnya di depan 5 10 dan di belakang 5 jadi total 15 ini tampilan tampak dari belakang untuk bagian belakang ini tidak terasa songketnya ini menyatu dengan kain ya itu dengan kain dominasi hijau muda lalu dengan kuning dan abu-abu eh, coklat coklat muda guda itu krem krem gitu ya karena sesuai dengan motifnya juga dobi songket ikat songket oke kita lihat bagaimana jahitannya Jahitannya ada di jahitannya, masih jahitan samping ya, bukan jahitan tengah. Oke, okay, oke, okay, kita lihat jahitannya. Terus sampai ke bawah, terus sampai ke bawah, sampai ke bawah, sampai ke bawah. Oke, okay, lumayan rapi. Tidak ada belok-belokan dalam jahitannya. Lumayan rapi. Bahannya bagaimana? Bahannya lumayan adem. Sekali lagi hampir sama dengan klasik BHS teman-teman pencinta serung jadi barangkali kawan-kawan yang nggak kesampean beli BHS klasik, ini juga kayaknya hampir sama dengan klasik ya, terutama yang saya punya itu kawung ya, motif BHS kawung itu hampir sama dengan ini bahannya sama, percis, percis sekali, oke motif corak dengan yang simple seperti ini saya kasih nilai 75 karena tidak selalu sulit juga dan baik juga kainnya karena tidak terlalu rumit juga maka kasih saya nilai saya kasih nilai kalau boleh saya kasih nilai kasih nilai 75 untuk motif tampilan jahitan dan e, jenis kain adem ya tidak panas adem oke sekali lagi kawan-kawan sarung ini masih menggunakan dalam pembuatannya adalah dengan menggunakan jenis ATM alat tenun mesinnya tapi bukan bukan langsung manual tapi masih menggunakan mesin oke itu menjadi catatan buat kawan-kawan masih menggunakan mesin cukup ya, kawan-kawan tampilan seperti platinum gold ini, disk dengan motif disk, saya kira cukup untuk motif corak dan lain sebagainya, tidak ada yang perlu nah ini, sama masih sama di bawah juga ada kecubung eh, nama kecubungnya di bawah ini masih nyatu dengan kain dasarnya, tidak ada timbul-timbul segala, oke okay, cukup ya oke okay, cukup bagi saya cukup, yang ketiga akan saya sampaikan berapa kisaran harga kecubung platinum gold ini kisarannya itu antara 350, 360, 380 kawan-kawan bisa cari referensi di toko-toko online yang ada di handphone kawan-kawan pecinta sarung semua bagaimana nanti bisa melihat harga-harga yang lebih murah, lebih tipis ataupun bagi harga yang mahal itu kawan-kawan silahkan bisa cari sendiri tentu sekali lagi awas diingatkan kepada kawan-kawan jangan sampai jangan sampai jangan sampai ada kawan-kawan yang membeli dengan harga yang mahal harga yang murah nanti dengan kualitas seperti apa reject, afkiran dan sebagainya itu perlu diperhatikan oleh kawan-kawan pecinta sarung hati-hati dengan hal yang murah nantinya. Oke okay? sekali lagi harga ini sekali lagi kawan-kawan pecinta sarung dimanapun kawan-kawan berada harga karena menekan dengan uh, dengan apa uh, persaingan harga dengan BHS sehingga kecubung mengeluarkan harga untuk menyerang, bahas klasik sehingga kecubung mengeluarkan platinum gold. Ini hampir tidak beda jauh dengan bahan dengan klasik dan platinum ini tidak beda jauh. Jadi, sekali lagi buat kawan-kawan yang tidak kesampaian beli bahas klasik, coba rasakan bagaimana sensasinya. Kawan-kan dan rasakan sendiri antara klasik dengan platinum gold. Sepertinya tadi, dengan uh, bahas tadi masih saudara, seperti nanti kita coba cari referensi seperti apa. Uh, kecubung dengan BHS dengan masih nama bahasuan itu. Oke. Okay. Oh ya kawan-kawan ada lupa ingin saya sampaikan bahwa dalam pembelian paket uh, Platinum Gold ini kita mendapatkan satu buah paper bag yang hampir sama dengan BH klasik ya. Klasik juga kita mendapat paper bag nah Ini gak kalah ketinggalan kecubung Platinum ini sama juga menyertakan dalam pembeliannya nanti mendapatkan paket paper bag bonus. Jadi kawan-kawan nanti balang kalian bisa uh, membeli platinum gold, dengan dapat paper bag ini bisa dijadikan referensi, dapat box sarung dengan yang harga oke, okay, lalu dapat paper bag yang oke, okay. jadi begitu kawan nanti ngasih bingkisan ke seseorang bisa langsung dibawa, ya cukup variatif. Sekali lagi kecubung memang luar biasa, nggak pernah ketinggalan dalam inovasi-inovasi, nggak -inovasi. kalah jauh dengan BHS-BHS yang sudah ada. Oke kawan-kawan itu yang perlu kawan-kawan perhatikan bonusnya paperback kawan-kawan cukup itu saja barangkali bisa yang apa yang dapat saya sampaikan moga bermanfaat dan referensi buat kawan-kawan yang sedang mencari sarung dalam rangka besok bau lebaran THR buat kawan-kawan yang orang yang cintai semoga bermanfaat menjadi referensi buat kawan-kawan sekali lagi terima kasih uh, saya akhiri salam sarung assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sarung di seluruh pecinta yang ada di Indonesia, terima kasih, salam.